pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat Bapak Dewan Penasehat dari PT Pusat Bumi, ada Pak Suryo, ada Pak Sumaji, ada Pak Joko, kurang kuat Pak Agus, kurang kena karangan, tidak bisa, dan juga Pak Sudi, dan juga karangan, juga dari lima anggota Dewan Penasehat yang memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua, itu alhamdulillah juga bisa hadir. Terima kasih Pak Suryo dan Pak Sumaji. Yang hormat Ketua Dewan Pengurus Yayasan Bumi Sperdi Pak Sudirman, yang terhormat ini yang harus disebut meskipun ada di dalam lingkaran kita sendiri, yang terhormat Ibu Kuliana. Dana pensiun, dana pensiun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat karunia dan rahmat-Nya kita berada dalam keadaan yang luar biasa, meskipun dalam usia yang tidak lanjut, meskipun juga kalau menurut apa WHO masih muda-muda semua gitu. Yo, istilahnya yo ya, yo. Untuk bisa bertemu pada hari ini 22 Januari 2020 untuk kita menghadiri acara ini sekalian dengan sekalian. Materi acara yang pertama adalah hari ulang tahun, peringatan hari ulang tahun PPDNI yang ke-42. Lewat hidup. Kalau tahun-tahun yang lalu kita adakan ulang tahun agak sedikit heboh di gedung menara PNI di lantai 6, mengundang ya senior direksi BNI, tentunya senior-senior kita yang lain, ya cukup banyak lah. Lebih heboh, lebih meriah. Untuk tahun ini kita coba agak mendarat sedikit. Kita jangan di atas dulu, kita coba tinggal di bawah kayak apa, yang sederhana. Dipentingkan substansinya. Jadi kali ini kita adakan secara sederhana, sesuai dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini itu silakan Bapak Ibu terjemahkan masing-masing. Sederhana, kita hanya potong-potong, tapi alhamdulillah sebelum acara ini, sebelum hari ini, kita minggu yang lalu PP Pusat juga ada rangka dalam kaitan peringatan hari ulang tahun PPBD yang ke-42 ini, kita mengadakan sedikit anjang sana ke yakni ke Bogor. Ketemu sama pengurusnya dan sama tentunya sama anak-anak semuanya di sana. Pengurusnya adalah Pak, nggak kelihatan ya Pak Jaron ya, oh ke Jogja ya, tapi ada pengurus abadinya Bu Yeni. Jadi kita ketemu dengan pengasuh Bu Yeni di situ dengan segala fasilitasnya, ya syukur alhamdulillah bahwa grup band itu bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, grup ini maksudnya adalah semua pihak personal yang terkait, dan utamanya adalah Bamu Isbeni yang bantu membantu dananya, pengelolaan secara operasional bulan ini. Kita juga sangat terenyuh, masih banyak yang harus dicukupin di sana, ya segala fasilitas-fasilitasnya supaya mereka
bisa belajar, tinggal di sana lebih nyaman lagi, sehingga dengan apa dengan kunjungan kami kemarin ke sana itu membuka mata kita, membuka perhatian kita bahwa sekiranya kita punya perhatian, sekiranya punya rezeki, ya mungkin ada baiknya memberikan bantuan tempat pada kami. Kemudian dalam kaitan peringatan hari ulang tahun yang sederhana ini, kita juga tidak lupa untuk memperingati atau mengadakan kunjungan melalui waktu kita di daerah setempat, yaitu mengunjungi makam-makam para pendahulunya PPBNI, prasasinya adalah di Kudus, mengunjungi makamnya Pak Raden Sutiyono, dari Mardono ya, kemudian juga di Purwokerto. Beliau-beliau adalah para pendahulu kita, karena ide sepak kerja beliau ada 9 orang pada waktu pendirinya PPBNI, kita bisa menikmatinya hasilnya pada sekarang ini. Karena itu mari kita doakan semoga beliau yang sudah berada di alam sana berada dalam keadaan yang nyaman, senang dan sesuai dan berada sesuai dengan ibadah, aman ibadahnya, berada di tempat yang nyaman di sisinya. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, sesuai dengan backdrop yang ada, hari ulang tahun PPBNI ke-42, mari jaga silaturahmi, apa rahib atau serahlah mana yang enak. Mari jaga silaturahmi sambil mensyukuri kesejahteraan dan sinar. Yang di atas dulu aja, yang di bawahnya nanti. Tema ini memang rasanya menurutkan pantas diusung pada kali ini, pada hari ulang tahun kali ini. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa mulai Januari ini manfaat terusun kita akan naik. Ya kan? Kenaikannya kok tidak seperti yang dibayangkan ya, atau kenaikannya kok tidak seperti 3 tahun yang lalu yang 7%, tidak, kenaikannya kok tidak seperti yang dijanjikan. Mungkin besar sekali kemungkinan itu karena ada 9.000 sekian pensiunan melihat itu lalu tidak sesuai dengan ekspektasi, pastilah ada komentar-komentar semacam itu. Biasa, wajar. Tapi jangan berkecil hati dulu. Jangan berkecil hati dulu. Ini Bu Rudiana itu yang direkturnya ada kali itu karena pensiun terus dengan para pejabat kita yang di sana masih memerlukan waktu, tahap-tahap proses untuk kenaikan finalnya untuk periode pendatang. Gitu ya. Jadi syukurin dulu apa yang diterima, jangan protes dulu akan syukurin. Syukurin dulu apa yang adanya. Kalau kamu bersyukur akan kami tambah nikmat kami kepadamu, gitu kan? Bahasa Inggrisnya ya silakan lah, siapa Pak Rendang yang ustadz-ustadz di sini ya silakan lah. Tapi kira-kira begitu, mungkin ibaratnya sepertinya petani yang lagi panennya banyak, hasilnya bagus, ngangkutnya kan enggak bisa sekali angkut. Perlu 2-3 kali mobil. Nah, mobil yang pertama itu Januari 2022 ini. Mudah-mudahan mobil yang kedua, ketiganya OTW.
Entah 2 bulan lagi, entah 3 bulan lagi, kita doakan semoga usaha-usaha ya perhatian-perhatian dari Dana Pensiun, dari Riana dan teman-teman di Dana Pensiun dengan Dewan Pengawasnya, tulis itu bisa memberikan hasil atau tujuan yang maksimal bagi kesejahteraan kita semua. Lalu dengan bersyukur, mau apa lagi kita? Manfaat pensiunnya sudah naik. Fasilitas kesehatannya, insya Allah Pak Tri itu selalu berada di garis depan, garda depannya untuk menjaga fasilitas kesehatan kita. Kecipas-kipas saja kan? Nah, oleh karena itu tidak ada lagi yang harus kita lakukan selain tentunya beribadah adalah meningkatkan silaturahmi. Karena dengan bersilaturahmi, bersilaturahim itu secara organisasi akan kelihatan eksistensinya kita. Kalau bapak-bapak di Korwil, ibu-ibu di Korwil tidak bersilaturahmi, nggak ada acara, apa foto yang mau disampaikan kepada Pak? Gimana Pak Sukri? Nggak kelihatan eksistensinya. Itu secara organisasi. Secara individu tentunya juga adalah kalau kita bersilaturahmi, bersilaturahim, menurut Ustadz juga akan memperbanyak rezeki, memperpanjang usia, gitu kan? Jadi baik secara organisasi maupun secara individu memang kita perlu melakukan silaturahmi. Dan pengurus DP Pusat pada kesempatan ini ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada bapak-bapak, ibu-ibu pengurus di Korwil Jabodetabek dan Serang, karena berdasarkan pantauan kami, meskipun dengan segala keterbatasan fasilitas dan dana, itu kegiatan silaturahmi di masing-masing Korwil, setiap Korwil menurut kami sangat dahsyat. Dahsyat kan? Sangat dahsyat. Terima kasih sekali lagi. Jadi yang ini yang perlu kita, karena bisa kami lihat bahwa ada kunjungan ke para senior, ya yang mungkin yang sudah tidak bisa keluar rumah, ada kunjungan kepada anggota yang sakit, ada yang kunjungan happy-happy, yang jalan-jalan bersama, yang paling sering jalan-jalan itu yang bu apa nih, Bu Yeni nih, Bu Yeni dan selalu membawa Pak Sukri, saya heran. Bu Yeni, JPS mana JPS, Pak Leo nggak datang? Bumur. Siapa Bumur? Mana Bumur? Nggak ada Bumur, gue nggak melapor datangnya. Bumur, terima kasih Bumur, bisa datang. Ya begitu juga korwil-korwil yang lain dan tidak hanya korwil, juga dalam faktor kami, kegiatan-kegiatan para pensiunan di wilayah, mau dicatang, itu syukur kita. Baik dan kelihatan bahwa kita itu berada dalam satu kesatuan, ya satu grup, itu istilahnya, ini yang perlu